KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera penonton Bina Upaya Guru di saluran Didik TV KPM. Anda bersama saya Nisa K. Satu lagi episod kita nak melihat kepada hala tuju atau kemenjadian guru-guru, tidak kiralah mereka ini guru-guru di bilik darjah maupun yang bertugas sebagai pensyarah atau di bahagian pentadbiran. Seperti kita tahu, dengan perubahan era masa kini, murid-murid semakin terdedah dengan penggunaan peranti-peranti digital dan pembelajaran juga telah berubah ke arah pendigitalan yang semakin meluas. Jadi, sesuai dengan topik yang akan kita bincangkan di sini pada hari ini, iaitu pemantapan kompetensi digital Pegawai Perkhidmatan Pendidikan atau PPP, yang mana saya akan berbicara mengenai topik ini bersama dua tetamu jemputan yang menemani saya hari ini. Nampaknya meriah sedikit studio kita. Kita bersama-sama dengan Cik Muhammad Faisal Muhammad Noor, selamat datang, yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Unit Sokongan Profesional Guru Keguruan Sektor Pematuhan Standard dan Sokongan Profesionalisme Bahagian Profesionalisme Guru KPM. Selamat datang, Cik Faisal. Ya, selamat datang. Baiklah, di bahagian kiri Cik Faisal, kita ada Puan Rashidah Muhammad Rasul yang merupakan Penolong Pengarah Unit Perancangan Pembangunan Keguruan Sektor Dasar dan Perancangan Pembangunan Keguruan Bahagian Profesionalisme Guru KPM. Selamat datang, Puan Rashidah. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami di sini pada hari ini. Seperti yang saya sebutkan tadi, ya, Cik Faisal, Puan Rashidah, zaman sekarang ini zaman digital. Segala-galanya semakin ke arah yang lebih maju, yang lebih pendigitalnya lebih meluas, termasuk dengan sektor pendidikan kita. Jadi mungkin kita boleh mulakan mengenai apa dia perspektif global berhubung pendidikan digital yang telah dijadikan asas untuk kita memacu lagi perubahan dalam sistem pendidikan kita. Mungkin Cik Faisal atau Puan Rashidah boleh mulakan. Cik Faisal, silakan. Ya. Baik. Terima kasih, Nisa. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para hadirin, para penonton Didik TV KPM. Baik. Sekiranya dilihat dari sudut perspektif global antarabangsa, secara umumnya konsep pendidikan digital telah diterima pakai oleh kebanyakan negara. Selari dengan matlamat Sustainable Development Goal 4, SDG 4, iaitu memberikan pendidikan berkualiti yang menyeluruh dan saksama kepada semua. Seterusnya, Nisa, kalau kita lihat ketika dunia menghadapi krisis kesihatan awam berkaitan COVID pada tahun 2020, Kesatuan Eropah ataupun European Commission melalui Digital Education Action Plan 2021 hingga 2027 mengambil tindakan melaksanakan pendidikan digital yang lebih bersifat jangka panjang. Baik. Mereka melaksanakan libat urus bersama-sama dengan pihak berkepentingan dalam pendidikan di seluruh Eropah. Dapatan libat urus tersebut telah menggariskan 10 panduan dan salah satu daripadanya adalah kompetensi digital harus menjadi kemahiran teras untuk semua pendidik dan kaki tangan dalam bidang latihan. Baik. Itu kalau kita sebutkan peringkat-peringkat negara-negara luar, adakah macam konsep atau aspek yang lebih besar lagi? Contohnya di ASEAN ke? Ya, Nisa, kalau kita lihat, sebelum kita pergi ke ASEAN, kalau kita lihat kepada selain daripada Kesatuan Eropah ini, ada lagi negara lain iaitu E9, Partnership Countries, yang dianggotai oleh beberapa negara seperti iaitu Bangladesh, Brazil, China, Mesir, India, Indonesia, Mexico, Nigeria dan Pakistan. Melalui inisiatif Scaling Up Digital Learning to Accelerate Progress Toward SDG 4. Menumpukan kepada tahap pemulihan, membina ketahanan dan memperkasakan semula sistem persekolahan pasca pandemik. Inisiatif 9 buah negara E9 sangat signifikan kerana jumlah populasi negara tersebut merangkumi lebih separuh daripada penduduk dunia. Salah satu inisiatif berkaitan kompetensi guru yang ditekankan adalah menyediakan peruntukan bagi latihan guru dan peningkatan amalan inovatif untuk membolehkan pengajaran digital dilaksanakan. Seterusnya, Nisa, kalau kita lihatlah di negara ASEAN,
melalui ASEAN Digital Master Plan ataupun ADM 2025 telah menggariskan 8 keberhasilan yang ingin dicapai dan perkara tersebut diperincikan dalam pelan tindakan. Satu daripada keberhasilan tersebut adalah berkaitan dengan bidang pendidikan. Komitmen ADM 2025 dalam sektor pendidikan adalah untuk meningkatkan perkhidmatan e-pendidikan, menambah baik akses, kualiti dan pengalaman pengguna khususnya di kawasan pedalaman di negara-negara ASEAN. Baiklah, itu kita bercakap mengenai peringkat globalnya negara-negara yang terlibat dan sebagainya. Bagaimana dengan peringkat nasional di negara kita sendiri berkaitan dengan pendidikan digital yang telah dijadikan asas untuk kita, orang kata apa, mempercepatkan lagi perubahan dalam sistem pendidikan di negara kita? Okey, Risa, terima kasih. Saya teruskan. Baik. Kalau kita lihat di peringkat nasional di Malaysia, menerusi Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi pendidikan digital lebih berfokuskan kepada bakat dan modal insan. Inisiatif ini dilaksanakan menerusi beberapa dasar. Kalau kita lihat, yang pertama iaitu pelan melalui pelan pembangunan pendidikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 di mana kalau kita lihat di dalam anjakan 7 memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia, memberikan fokus kepada pengukuhan PDP menerusi ICT. Kemudian yang kedua, melalui rangka tindakan ekonomi digital Malaysia, My Digital. Kalau kita lihat, My Digital ini menetapkan hala tuju ekonomi dan membina asas untuk mendorong pendigitalan di seluruh negara. Kemudian seterusnya, yang ketiga, dasar revolusi perindustrian keempat, 4IR. Dan seterusnya, yang keempat ialah jalinan digital negara melalui jendela. Jadi kesemua inisiatif yang saya sebutkan tadi di peringkat antarabangsa, ASEAN dan Malaysia oleh KPM yang saya sebutkan tadi adalah sebahagian daripada usaha bagi memastikan dasar digital dan dasar pendidikan digital dapat dilaksanakan dengan jayanya. Baik, kita sebenarnya tidak nafikan kita dapat lihat pendigitalan ini dilakukan dengan lebih pantas dan lebih luas berikutan dengan pandemik yang telah melanda. Namun kita akan bertanyakan soalan berkaitan dengan situasi ini selepas ini. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kita nak rehat seketika. Kita kembali ke Bina Upaya Guru di Didik TV KPM. Terima kasih kepada yang masih menonton Bina Upaya Guru di saluran Didik TV KPM di mana kita sedang membincangkan topik pemantapan kompetensi digital dalam kalangan pegawai perkhidmatan pendidikan atau PPP. Seperti yang kita tahu, pandemik yang melanda terutamanya pada tahun 2020 dan 2021 telah memberikan satu impak yang cukup-cukup besar, perubahan yang cukup-cukup besar dan memberi kesan kepada semua pihak termasuklah kepada golongan pendidik iaitu guru-guru dan sebagainya, di mana kita melihat kepada keperluan yang sangat-sangat tinggi dalam pendigitalan di dalam sistem pendidikan kita. Mungkin kita boleh pergi kepada Puan Rashida dan Puan Rashida boleh jelaskan secara ringkas apa antara usaha yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia khususnya berdasarkan hasrat yang terkandung dalam rangka tindakan ataupun blueprint ekonomi digital Malaysia, My Digital. Kita melihat kepada teras yang keempat di mana membangunkan bakat digital. Puan Rashida boleh kongsikan? Silakan. Okay. Puan. Terima kasih, Nisa. Sama-sama. Okey, memang benar. COVID ini telah membawa, telah mewujudkan satu norma baru dalam pembangunan profesionalisme iaitu dari segi pengaplikasian kemahiran dan juga pengetahuan digital khususnya ketika kita melaksanakan PDPR dahulu. Jadi perubahan ni, actually perubahan kaedah pendidikan ini telah membawa satu, telah membuka ruang dan peluang serta akses ke arah era pendidikan digital yang lebih luas dan pantas. Jadi KPM bergerak seiring dengan inisiatif yang telah digariskan dalam My Digital, iaitu membangunkan bakat digital bakat yang tangkas digital dan kompeten. Jadi justru KPM telah melaksanakan program pemantapan pendidikan digital PPP di bawah RMK 12 bermula 2022 hingga 2025. Objektif program ini adalah untuk mengupayakan pendidik untuk menjadi kompeten digital. Jadi objek kita, tujuan kami, tujuan
projek ini adalah untuk memberi latihan kepada semua PPP, iaitu jumlah PPP kita sekarang ini adalah sebanyak 425,918 PPP yang akan menerima latihan dari pelbagai tahap. Kita ada tiga tahap, iaitu tahap asas, pertengahan dan lanjutan. Wah, lebih 400,000 pegawai perkhidmatan pendidikan di seluruh Malaysia mungkin dalam melaksanakan latihan kompetensi digital kepada warga PPP ini. Mungkin Puan Rachida boleh nyatakan apa antara aktiviti-aktiviti yang telah pun dirancang dan akan dilaksanakan di bawah program kompetensi digital ini? Okey, di bawah program pemantapan digital ini, KPM telah merangka beberapa skop. Baik. Ya, antara skop yang telah digariskan adalah skop yang pertama ialah berkaitan dengan saringan dan pengesanan kompetensi digital pendidik. Objektif skop ini adalah untuk kita menilai dan mengukur kompetensi pendidik. Baik. Kemudian kita ada untuk menaik taraf sistem pengurusan latihan, SPL KPM. Ini adalah untuk support proses integrasi pelaporan kompetensi digital pendidik. Baik. Kemudian kita ada penghasilan modul. Penghasilan modul ini bertujuan untuk kita membangunkan modul-modul latihan untuk melatih guru-guru lah PPP. Dan yang paling menarik sekali Nisa ialah pembangunan jauhari pendidik. Pembangunan pasukan jauhari ini ialah kita lantik daripada yang telah melepasi tahap lanjutan dan yang telah mendapat pentauliahan daripada badan yang bertauliah. Mereka ini akan menjadi mentor lah kepada guru-guru di sekolah nanti. Sangat-sangat menarik. Namun saya sangat tertarik kepada skop yang pertama, iaitu saringan dan pengesanan kelompok penguasaan digital. Mungkin Cik Faisal pula boleh terangkan bagaimana saringan dan pengesanan ini dilaksanakan? Okey, Nisa. Baik. Untuk saringan tahap penguasaan digital, pegawai perkhidmatan pendidikan dilaksanakan kepada kumpulan kepimpinan. Baik. Iaitu pengetua guru besar, guru penolong kanan, kaunseling, pegawai perkhidmatan, begitu juga kepada pegawai perkhidmatan di bahagian yang berkhidmat di bahagian, di Jabatan Pendidikan Negeri dan di Pejabat Pendidikan Daerah dan kumpulan pelaksana pengajaran dan pembelajaran, iaitu pensyarah dan guru. Menggunakan instrumen yang diadaptasi daripada Digital Competency Standard for Educators, DCSE, yang dibangunkan oleh MDEC dengan kerjasama Universiti Sains Malaysia dan bahagian sumber teknologi pendidikan. Jadi apakah antara domain-domain yang ada? Jadi domain-domain yang ada dalam instrumen ini 8 domain, iaitu domain yang pertama berkaitan dengan pelibatan profesional. Baik. Domain yang kedua sumber digital, kemudian pedagogi digital, seterusnya penilaian digital, seterusnya memperkasakan murid, yang keenam memudahkan kompetensi digital murid, yang ketujuh kewarganegaraan digital, dan yang ke-8, domain yang ke-8 ialah pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun sinonim dengan PDPR. PDPR, baik. Segala perkongsian yang telah dikongsikan pada hari ini, saya pasti banyak berfokuskan kepada guru-guru dan juga inovasi-inovasi digital. Sebut kepada inovasi digital, mungkin Puan Rachida boleh nyatakan apa antara usaha yang dilaksanakan atau dirancang di bawah program kompetensi digital ini? Okey. KPM memang memberi fokus kepada pembudayaan kreativiti dan inovasi digital. Baik. Jadi secara berstruktur, kita akan bagi mereka kemahiran untuk inovasi ini secara berstruktur melalui program pemantapan pembudayaan inovasi dan kreativiti profesionalisme keguruan, PPIKPK, yang akan dilaksanakan pada tahun hadapan 2023. Baik. Ya, program ini akan menerapkan konsep knowledge based and creativity driven agar dapat menghasilkan inovasi yang boleh memberi nilai tambah kepada produk atau perkhidmatan. KPM juga akan melaksanakan latihan masterclass dan juga webinar untuk meningkatkan lagi pengetahuan guru-guru ini dalam dari segi inovasi. Baik, kita telah lihat bagaimana pandemik ini merubah seluruh orang kata apa norma-norma yang kita lakukan setiap hari, termasuklah di bahagian pendidikan. Namun bagaimana dengan endemik? Kita pasti nak membicarakan tentang bagaimana endemik telah mengubah, adakah hala tuju kita berubah atau menjadi lebih baik. Namun selepas itu kita akan berehat seketika. Selepas ini baru kita akan membicarakan tentang soalan seterusnya. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kita rehat seketika.
Masih menonton Bina Upaya Guru bersama saya Nisa K dan tetamu-tetamu jemputan Cik Mamak Faisal dan juga Puan Rashidah dari bahagian Profesionalisme Guru KPM di mana kita sedang membincangkan topik pemantapan kompetensi digital pegawai perkhidmatan pendidikan PPP. Seperti yang kita telah bincangkan dari awal tadi, bagaimana pandemik mengubah sistem pendidikan negara kita, memacu lagi ke arah pendigitalan. Namun kita telah memasuki fasa endemik di mana kita telah melihat murid-murid telah kembali ke sekolah dan sebagainya. Jadi bagaimana dengan hala tuju pembangunan profesionalisme pegawai perkhidmatan pendidikan ini setelah masuknya endemik COVID-19? Mungkin Puan Rashidah boleh kongsikan kepada para penonton. Baik, terima kasih Nisa. Sama-sama. Hala tuju program ini adalah untuk melahirkan pentadbir yang fasih digital, guru yang fasih digital, kemudian kita melahirkan murid yang fasih digital, yang kreatif, kolaboratif dan inovatif supaya menjadi warga digital yang seimbang dan menyumbang. Jadi menjelang hasrat KPM, menjelang tahun 2025, KPM berharap semua pendidik mengikuti 100% mengikuti tahap asas, 80% akan mengikuti di tahap pertengahan dan 20% akan berada di tahap lanjutan. Dan kita harapkan juga peningkatan penghasilan modul-modul latihan daripada penyedia latihan dalaman daripada IAB, Institut Aminuddin Baki dan IPGM. Dan juga kita mengharapkan kita dapat optimumkan penglibatan aktif rakan strategik sebagai pemangkin pendidikan digital. Baik, saya pasti sebenarnya guru-guru juga telah berinovasi dalam menyampaikan pembelajaran kepada murid-murid agar lebih menarik, tidak kiralah dari segi digital ataupun di bilik darjah itu sendiri. Ada tak beberapa cara ataupun perkara yang telah ditetapkan bagi mencapai ataupun menjamin hala tuju ini tercapai? Mungkin Puan atau Encik Faisal boleh kongsikan? Silakan. InsyaAllah. Dengan perancangan yang telah saya nyatakan tadi dalam skop-skop 1 hingga 5 tadi yang telah saya nyatakan, saya rasa pelbagai aktiviti latihan kita akan laksanakan melalui skop-skop tersebut. InsyaAllah kita dengan kerjasama semua rakan strategik, penyedia latihan dalaman dan juga rakan strategik di luar sana, InsyaAllah kita akan realisasikan. Ya, pastinya akan ada hebahan buat guru-guru untuk melibatkan diri kepada program-program dan latihan yang telah disediakan untuk meningkatkan kompetensi digital kepada dalam kalangan pegawai perkhidmatan pendidikan ini. Sebenarnya ada banyak lagi perkara yang kita boleh bincangkan, namun masa begitu cemburu dengan kita. Mungkin untuk penutup, kita boleh minta Encik Faisal untuk menyampaikan apa antara pesanan ataupun Encik Faisal kepada penonton Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Ya, Nisa. Kepada rakan-rakan guru yang berkhidmat di sekolah, di Institut Pendidik Pensyarah, di Institut Pendidikan Guru, Institut Aminuddin Baki, Kolej Matrikulasi, seterusnya PPP yang berkhidmat di Pejabat Pendidikan Daerah, di Jabatan Pendidikan Negeri, di bahagian di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, marilah bersama-sama kita tingkatkan pengetahuan. Kita tingkatkan pengetahuan dan kemahiran, termasuk meningkatkan kemahiran digital yang kita bincangkan pada hari ini dan keupayaan pendidikan digital di sekolah. Pastikan kita sentiasa bersemangat, berusaha mengekalkan kualiti dan memastikan kekal berkualiti sepanjang tempoh perkhidmatan. Marilah bersama-sama kita rancang dan kita laksanakan usaha tersebut melalui pelbagai aktiviti pembangunan profesional yang terancang dan berstruktur demi memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pendidikan negara bagi menghasilkan kemenjadian murid secara holistik. Baiklah, terima kasih Cik Faisal. Kepada para penonton Didik TV KPM, pastinya sepanjang menonton saluran Didik TV ini sendiri, kita telah lihat guru-guru telah pun memanfaatkan pendigitalan dalam sesi pembelajaran dan pengajaran mereka, di mana saya lihat mereka menggunakan pelbagai aplikasi, pelbagai perisian. Namun kita nak capai lebih ramai guru ya melalui program pemantapan kompetensi digital pegawai perkhidmatan pendidikan. Dengan masa yang masih berbaki, sedikit harapan daripada Puan Rashidah sendiri. Silakan. Seperti yang Ustaz Encik Muhammad Faizal nyatakan tadi, kita harapkan semua warga pendidik KPM sentiasalah menyertai sebarang latihan digital yang telah KPM tawarkan demi untuk kebaikan dan memberi manfaat kepada 5 juta murid kita
sekarang ni. Ya, 5 juta murid di seluruh Malaysia di mana apabila pemantapan kompetensi digital ini berlaku dalam kalangan PPP pastinya memberi manfaat terus kepada murid-murid ini bagi melahirkan murid yang fasih digital. Baiklah, kita telah pun tiba di penghujung rancangan Bina Upaya Guru. Saya ucapkan terima kasih kepada para penonton yang menonton hingga ke akhir rancangan. Terima kasih kepada tetamu-tetamu kita pada hari ini, iaitu Encik Mohd Faisal Mohd Noh yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Unit Sokongan Profesional Keguruan Sektor Pematuhan Standard dan Sokongan Profesionalisme Bahagian Profesionalisme Guru KPM, serta Puan Rashidah Mohd Rasul, terima kasih saya ucapkan, Penolong Pengarah Unit Perancangan Pembangunan Keguruan Sektor Dasar dan Perancangan Pembangunan Keguruan Bahagian Profesionalisme Guru KPM, kerana sudi bersama-sama dengan kami di sini pada hari ini. Saya Nisa K, semoga saya bertemu anda lagi di episod Bina Upaya Guru yang akan datang. Assalamualaikum dan terima kasih. Salam sejahtera. KPM.